kali ini Fasan bakal ngajak kalian untuk mukbang makanan instan lainnya. Odeng. Hari ini kita makan odeng ya, guys. Di sini Iva bakal masak sesuai cara penyajian yang ada dalam kemasan, seperti mendiamkan sekitar 10 menit untuk sampai hilang bekunya, lalu mendidihkan 200 ml air atau 2/3 gelas, masukkan bumbu-bumbu, lalu masukkan odeng. Oke, di dalam sini juga udah ada seafood ball, mandu, lalu bumbu pelengkap dan juga tentunya odeng ya, guys. Kita buka dulu ya dalam kemasannya ada apa aja, guys. Apakah sesuai dengan yang tertera? Oke, setelah kita buka isinya apa aja? Ada ini, guys. Ya. Kemasan mandu lalu seafood ball. Lagi tadi ya, lupa. Odengnya juga seperti ini. Lalu ada pelengkap lain dan tentunya bumbu-bumbu. Bumbunya oke. Yuk kita masak dulu, guys, oke? Penampakan dari odeng yang sudah aku masak ini, guys. Odeng instan tepatnya ya. Odeng kemasan yang sudah aku masak seperti ini, guys. Oke, kita makan nih, guys. Sudah jadi. Kan kalau di Indonesia sih kayak otak-otak ikan enggak sih? Pol makan. Waco ya, guys, waco. Mantap. Pol makan. Aku bisa ngetek lo kabe, guys. Enak. Ini kayak otak-otak, tapi kayak otak-otak ikan, tapi enakan ini. Dan eco ini, guys, eco tenan. Mandunya kayak mandunya, guys. Coba ya. Enak, pedes. Makanya yang diharapkan perempuan itu yang pedes-pedes kayak gini, guys. Karena fungsi ini karbo ini. Sembeler aku, guys, sembeler. Ini enak, jan eco, pedes nampol. Rasanya enak. Nuk bantalku. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Iva San, lalu like dan komen. Terima kasih, guys.